Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Sebelum kita lanjut ke tutorial, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sini kami akan share banyak tutorial tentang Corel, Photoshop, Office, dan masih banyak lagi tutorial lainnya. Anda juga bisa request tutorial di sini. Oke, selamat sore. Kali ini kami akan berbagi tutorial yaitu tentang handphone, yaitu cara flash HP Samsung J200G. Jadi HP ini keluhannya adalah potlock. Coba kita nyalakan. Oke, jadi HP ini cuma mentok di logo Samsung saja seperti ini, tidak mau masuk ke menu alias potlock. Oke, mari kita eksekusi langsung melakukan flashing HP ini. Anda siapkan terlebih dahulu kabel USB untuk memflash HP ini. Ini sudah saya hubungkan ke komputer. Sekarang kita masuk ke mode download terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Kita tekan tombol power, lalu tombol volume main, terus tombol home secara bersamaan. Anda tekan seperti ini. Oke, ini sudah masuk ke mode download. Bisa Anda perhatikan. Sekarang Anda tekan tombol volume plus. Nah, seperti ini. Lalu Anda hubungkan ke komputer menggunakan kabel USB. Oke, seperti ini. Kita taruh di atas komputer saja. Sekarang kita kembali ke komputer. Pastikan Anda sudah menyiapkan sebuah firmware Samsung J002G nya. Jangan lupa driver Odin ini untuk melakukan flash tool, untuk melakukan flash maksudnya. Dan ini adalah firmware nya yang sudah saya download. Sekarang kita buka Odin. Nah, di sini port USB sudah terdeteksi HP kita oleh Odin. Sekarang kita masukkan firmware-nya. Di sini saya akan memasukkan semuanya. Fit. Kita cari firmware-nya. Tadi di mana? Oh, ini. Firmware. Sekarang kita masukkan bootloader-nya pada bagian PL, lalu PDA pada bagian AP. Sekarang kita masukkan fontnya, ini pada bagian font kita pilih CV. Pada bagian CSC kita pilih CSC. Di sini saya akan melakukan flashing secara full, jadi saya akan memilih non RCL dan red partisi. Jadi saya akan memflash secara full HP ini. Sekarang Anda klik start. Setelah selesai semuanya, proses flash akan berjalan. Tinggal kita tunggu, kurang lebih memakan waktu berapa menit. Kita lihat waktu di sini saja. Anda perhatikan pada sekarang jam 3 lewat 52 menit. Oke, proses flash telah selesai, HP akan merestart dan hidup kembali. Dan HP sudah normal kembali. Ini memakan waktu berarti 5 menit untuk melakukan flash. Jadi seperti itulah cara melakukan flash
HP Samsung J200G. Sekarang Anda cabut HP Anda dari komputer. Ini sudah selesai. Sekarang kita close. Oke, buat Anda yang mau mencoba, selamat mencoba. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.